اقتربت الساعة وشنق القمر. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. صدق الله العظيم. Baik, minta maaf, kitab tak ada lagi ni Allah. Saya pun lemah. Pecep cetak tu dia sebab cetak tu dah habis dah. Kemudian nak cetak baru tu makan masa sikit. Tak maaf. Baca kitab saya dululah. Baik, kita sambung kitab tu nak. Mana jati aku lupa. Ustaz tak main ni ustaz. Ustaz yang Allahu Akbar. Nah, selalu dia buat kitab ustaz ni yang dia ada kitab lah tu apa nama. Ada putih-putih sikit tu yang main. Percuata nandah sikit tu. Ha? Syek tak main. Saya cerita mana baca tu. Lupa tak ingat. Sebab saya tak tanda rumah itu. Harap dia tanda. Cerita buat apa bila sudah sudah. Sebab sebenarnya maaf, tapi tak tahu mana. Ingat tak? Tak afdal, siapa afdal jadi imam kot? Siapa afdal jadi imam, makruh jadi imam? Yang makruh jadi imam, cerita lagi. Orang yang makruh jadi imam, cerita lagi. Dah ya, yang tuan-tuan. Agak terulang, tak beritahu kalau terulang lah. Baik, orang yang makruh dijadikan imam. Terdapat sebagian orang yang makruhkan kita berimamkannya. Di antaranya adalah berikut. Orang alim yang fasik walaupun sesama fasik. Berdasarkan pada hadis An-Jabir Nabi SAW قال لا تؤمن امرأة رجلا ولا عربيا ولا عربي مهاجرا ولا يؤمن فاجر مؤمنا الا ان يقر السلطان يخاف سيفا او صوتا رب مجر للاوتار 3199. Apa dia sunat muakaf? Oh ni bab sembang hukum sembang jemaah tu, sembang hukum sembang jemaah. Ah kalau itu atas ni. Bulan lepas, yang bulan lepas. Yang bulan lepas nak. Ah tu hukum sembahyang jemaah. Hukum sembahyang jemaah tu betul. Ah betul, ada catik, ada catik sini, ada kerja tu. Ada catik tu. Saya tak tengok tadi. Keuzuran yang boleh meninggalkan berjamaah. Kena go start balik. Dan tahwi bahawa dalam salat berjamaah dalam Syafi'i dapat mu'tamad makan khutu kifayah. Tapi ada keuzuran yang boleh tinggal sembahyang jemaah sebab masyakah kesukaran lah.
hujan yang boleh membasahkan pakaian dan sukar untuk keluar sama di malam hari atau siang. Baik, kita dah cerita dah. Basman Ja'lu hukum dia ada dua. Satu pendapat dengan sunat mu'akad. Tapi pendapat yang muktamad dia kata patut kifayah. Bermakna satu contoh macam satu kampung, satu taman. Siapa pun tak buat jemaah. Buat pun mungkin di rumah dengan keluarga masing-masing. Maka berdosa habis tempat. Sebab syarat jemaah, dia gugur fardu kifayah, mesti dibuat tempat yang menjadi syiar kepada orang Islam. Syiar apa? Masjid dengan surau lah. Di rumah bukan syiar. Kalau buat di rumah tak badai. Jadi buat semua jemaah ni tekan, ditekan oleh Rasulullah. Banyaklah hadis-hadis tuan-tuan sudah tu. Jadi kata Bapak Hamka, ulama Indonesia, kalau anda melihat orang Islam, lihatlah di masjid hari rayanya. Itulah orang Islam. Memang ramai semua lah. Terpaksa kena buat khemah luar. Tapi kalau anda melihat orang yang beriman, tengoklah salat subuh di masjid atau di surau. Itulah orang beriman. Apa maksud? Dia buat kiasan ibarat. Nak tengok orang beriman, tengok semayang subuh. Itulah orang beriman. Orang Islam, tengok semayang raya. Ramai orang. Tak pernah semayang, apa dia puluh semayang. Orang Islam. Bapak, tu kita hurai cerita lain. Keuzuran yang boleh membolehkan tengah jemaah ni, termasuk jemaah. Hujan membolehkan basah, membasahkan pakaian. Dan sukar untuk keluar sebelum malam hari atau siang. Hujan lebat. Kalau kita keluar juga basah. Naik motor pun basah. Maka tak payah main lah. Angin kencang di malam hari. Angin ribut kuat. Pokok kayu banyak takut takut tumbang. Serayau kita tak payah main lah. Lecah atau becak yang boleh mengotorkan pakaian. Lecah apa? Militer belakang dah lah ni. Tak main ni menyegar ni pemalas. Bukan pasal lecah. Dulu-dulu kot lah kan. Jalan kita lama dulu ni. Sakit-sakit ni. Sakit yang merimai. Sakit perut. Sakit kepala. Demam. Cirit. Sesemar tu bukan sakit. Yang tu kena main manja sesemar. Tu bukan uzur teruk sangat. Sejuk atau panas yang bersangatan. Sejuk sangat. Mungkin tempat kita tak timbul. Negeri Arab. Tahu sajalah. Negeri Arab ni. Tapi Arab dengan Eropah, sejuk Eropah lagi saya pergi. Switzerland, pergi Itali, lupa Allah sejuk semua. Tak ada darjah. Mesir pun saya ingat tak teruk tu. Ingat Mesir tak, Mekah pun tak teruk. Hei. Sungguh. Jadi kalau sejuk atau panas, panas sangat. Kalau macam panas, panas sangat. Macam panas di Mekah. Allah. Habar dia keluar malam, panas cara malam. Sebab tu rumah-rumah dululah, rumah orang Arab ni. Dia pergi sutuh. Rumah dua tingkat. Atas tu dibuat lapang. Dibuat kotak bilik-bilik atas. Tapi tak ada bumbung. Apa dia? Sebab orang dulu dia tak ada kipas angin. Dia tak ada kipas angin. Dia tak ada aircon, tak ada apa. Jadi kalau musim panas, pakat jinok di atas. Lapang apa? Hujan tak ada. Pakai berhubung ke langit. Jadi cuma atas tu dia buat bilik-bilik lah. Bilik anak darah, anak umpan dan keumpan. Musim panas. Rumah lama dulu lah. Rumah ladak dah lah. Masa tak ada. Panas semua. Saya tengok panas Mekah. Saya tengok arwah orang tua saya maji Mekah 13 tahun. Macam mana mereka boleh duduk zaman tu? Kipas angin bukan ada zaman mereka duduk. Kondisian jauh sekali lah. Kipas mengkuang kalau ada. Macam mana mereka boleh duduk 13 tahun? Hei Allah. Pada 18 tahun duduk. Tapi ingat sebab zaman tu sama serupa je. Tak ada beza. Semacam macam kita lah. Dulu kalau pergi kulim naik gerek ni biasa ya.
lah cuma termampu hidup dia kalau nak gerak. Semua pakat senang belakang dah. Mungkin zaman tu gemak serupa biasa. Mana pertama rumah jenis lah ni Allah. Rumah baru-baru lah makcik. Dia bukan buat lubang angin. Membarulah. Dia katuk semua. Kau ingat dulu ada lubang angin tu yang burung buat sarang. Punya je panas-panas sungguh. Lah ni air condition bukan satu kemewah. Tapi satu benda keperluan. Terpaksa pakai aircon. Pasal bukan satu benda mewah dah aircon bilik tidur. Panas sungguh. Dia malam dia berkuak. Hak keluarnya habar tu. Ada dia perkataan rumah. Bumbung lah ni kena lebih kurang panas. Kena pakai bumbung apa dia panggil apa nama. Allah SWT. Dia panggil apa saya tak ingat. Dia panas tu dia tolak uap panas naik ke atas. Dia panggil apa dia bumbung. Memang tak panas lah. Orang kita tak panas. Ibu muti dia tak pernah dia tolak naik kata habar tu. Dia tak turun ke bawah. Jadi maknanya kita tidur tak pernah sangat dalam malam. Ekodisyen bukan benda lagi benda mewah dan benda kepulan hari ni kan. Paksa nak pakai. Dulu kita rasa benda ekor ni benda mewah lah bukan lagi lah kepulan lah. Lapar atau dahaga yang amat ketara. Lapar atau dahaga sangat. Tak apalah makan pula. Terasa nak buang air kecil air terbesar. Berak pergi dulu. Takut pada orang zalim kata dirinya atas hartanya. Contohnya, kita musuh dengan dia. Rumah dia dekat masjid. Dia duduk taram kata, tak apalah, tak jumpa, tak apa. Kalau jumpa, hantar Rabu Khamis. Pi jadi bergaduh, tak payah main. Jumaat tak payah main. Maaf tak ya. Takut bertemu dengan tuan hutang yang akan memegangnya atau menahannya minta jelaskan hutang sedangkan ia belum tidak mampu jelaskan dengan segera. Berhutang nak janji nak bayar awal bulan 2 tapi nak bayar duit tak ada. Saat lagi tanya, saat lagi jumpa dia tanya, adakah janji hari tu macam mana? Malu maruah kita. Tak payah main ini eh? Kira pekah demi kira maruah. Tak payah main. Takut jumpa kawan tu. Dan dia tak mampu. Takut pada hukuman keseksaan yang mungkin dimaafkan jika menghilangkan diri buat beberapa hari. ISA ikut suka aku. Undang-undang tu zalim lah. Tahan tanpa bicara. Dia kuih lari-lari lah. Dia ada limit rasa ada waran dia 6 bulan kot kalau tak ada habis-habis. Yang tu pandai-pandai kita lah menyorok dalam sumberian ke. Pergi dia petang mana lah menyorok. Tak keluar jemaah, tak keluar jemaah lah. Menyorok dalam rumah ke. Dan dengar kalau reban ayam ke. Kan? Nah, masa tu tak apa, dimaafkan. Tidak pakaian bolehkan ia pergi berjamaah. Ada sekat tutup arat boleh tapi kena musim hujan. Baju basah habis. Main masjid sat lagi. Takut orang kata apa hang punya bangsat. Baju pun tak pakai hang ni. Apa hang tak malu ke orang? Maruah. Kita dekat masjid orang kata India ni tak pun cukup dengan maaf. Pakai kepiah pun tak ada. Pakai kainnya. Memanglah sah. Tapi maruah dia. Tak elok. Maka tak wajib pergi. Dia kan maruah. Sibuk dengan urusan persediaan untuk musafir. Bersama rombongan takuti tinggalan. Janji dengan mereka nak pergi rombongan pergi Kelantan. Nak pergi pas maghrib. Tunggu-tunggu tak main-main. Baik. Aisyah masuk. Lah Aisyah masuk kita pun terlepi jemaah takut sekejap lagi bas tinggal sekejap lagi mayanglah rumah. Memakan satu berbusuk kepetai jerin kan sebagainya kadang orang tak tahan sebelah tu. Menunggu keluarga terdekat yang sedang nazak. Pak Long kita mati ramai pakat duk tengok duk pakat baca Yasin kat dia dah pakat ajak baca Telqin kat dia dah. Pada masa tu
kita pada sekali tak payah pergi lah, doa ya, tunggu palung, menunggu pesakit yang tidak ada penjaga. Mak kita ke, bini kita ke, anak kita ke, hospital ke sebagainya, nak beralih, nak kena angkat dia, tak ada siapa jaga, maka uzur juga jemaah, uzur juga, tak happy jemaah, tak happy jemaah. Ada soalan nak tanya sebelum saya masuk tajuk lain? Baik, salat jemaah di masjid lebih afdal. Orang laki-laki berjemaah di masjid lebih afdal daripada orang lain, lebih afdal daripada lain di rumah dan sebagainya. Kan masjid menjadi kehormatan, kebersihan negara Islam. Ingat ya, kena ingat. Syarat jadi masjid ni mesti diwakafkan, itu syarat masjid. Masjid kalau saya orang kaya, saya buat satu binaan bangunan, tapi saya tak wakaf. Sebenarnya saya buat homestay ke, saya nak buat mini berkit rumah sewa, tu hak saya. Tak ada masjid. Kalau dah masjid, kalau dah masjid mesti diwakafkan. Kada waqaf la yuba la yu la yurath la yuhab. Tak boleh dihebah, tak boleh dibeli, tak boleh buat pusaka. Hak Allah abadan abadan sampai kiamat. Sebab tu rumah kita jangan duk niat masjid. Kita tu tu bilik rumah kita niat masjid. Bilik ni lah, lain dak. Sampai kiamat tak boleh jual rumah tu. Tu masalah. Dengan tanah-tanah sekali tujuh lapis bumi. Dengan pandai-pandai niat masjid rumah, sampai kiamat tak boleh jual, tak boleh pusaka, tak boleh apa. Satu, surau yang dibuat jemaah, yang tu bukan masjid. Yang tu surau tak surau lah. Dia panggil niatul bani, niat orang bina tu apa, untuk apa. Dia banyak keliru banyak tu. Jadi masjid ni pertama sekali mesti wakaf. Yang kedua kali masjid, dia ada antikaf. Yang kedua pula, ada kelebihan pula, ada tahtil masjid. Surau tak ada, tahtu surau. Masjid ada, tu kelebihan masjid. Sebab tu afdal ya, mana masjid. Soalan timbul, ini saya tegur banyak dengan kawan kita. Dia rumah duduk taman ada surau, dia sengaja main masjid, tinggal surau. Yang ni tak kena, tak afdal. Walaupun di surau tu taman, entah kena ingat, di taman entah tu jiran-jiran entah terkejut tengempak tengah malam, siapa yang tak minta tolong? Kenuri kenara, siapa yang tak minta tolong? Jiran entah main masjid, entah tidak ada jiran. Kawan ada lah, sahabat lain-lain entah buat bahagi. Mari Aisyah, aku di masjid, ada kuliah, ada apa. Zuhur asar di surau ke taman. Tu tak apalah, orang tidak tinggal tu. Sampai orang tak kenal. Pak Long mana? Pak Long tu Allah dia tak nak main. Tak surau kita duduk di masjid tu. Nu lorong 23. Sakit demam orang tak tahu. Sedangkan ukhuwah kita dengan jiran tu afdal. Lainlah kalau kita main ada hari kepala, ada kuliah, main terus. Main terus. Jemaah main terus. Tak apalah. Saja-saja pi tinggal surau, pi main jemaah masjid. Tak betul. Sebab orang tak kenal kita, orang kampung tu. Nampak tak? Jadi maknanya kita bagi-bagi tak apalah. Zuhur asar aku di surau, mari Aisyah subuh aku di masjid, tunjuk tak apalah. Ini afdal. Kita kena letak mana awlawiyah tu. Dan Nabi kata, "Sallu ayuhan nas fi buyutikum fa inna afdala salatil mar'i fi baiti ila al-maktubah." Semayang kamu wahai manusia rumah rumah kamu, kecuali rumah ke rumah kamu. Kalau afdal semayang kamu telah rumah, kecuali semayang perdu saja, maka masjid lebih afdal. Maka semayang sunat digalak buat di rumah. Tang masjid pula semayang jemaah digalakkan buat di masjid atau di surau kita. Ni mentang-mentang rumah dekat masjid, dekat surau, semua di situ. Quran di situ, tajuk di situ, tasbih di situ. Yang di rumah ni kan makan berak tidur beranak, makan berak tidur beranak. Sia punya rumah, tak ada berkat, tak ada nur, tak ada cahaya.
Nabi kata lah hadis dia, nawiru buyutuk di Quran, cahaya lah rumah kamu dengan baca Quran. Sebenarnya sunat digalakkan buat di rumah, kecuali yang rawatib lainlah, qabliyah ba'diyah tu tak apalah. Lain ni galak buat di rumah, bagi cahaya rumah kita tu nur. Baik, kehadiran wanita ke masjid. Rasulullah kata, apa nama Rasulullah kata, la tamna'u nisa ay yakhrujna al-masajid wa yutuhunna akhalu lahunna rahmat wa Abu Daud. Artinya, jangan kamu halang wanita untuk ke masjid, tapi rumah mereka lebih baik bagi mereka. Hampa orang perempuan, ulama-ulama bagi sebulan. Perempuan harus main masjid, kecuali yang muda-muda, tak digalakkan. Bukan tak boleh, sebab timbul fitnah. Lainlah ada hajat, ada kuliah maghrib, berjemaah maghrib, tak insya, tak apalah. Ada kuliah zuhur, main lajak, main asak, main jemaah, tak apalah. Ini saja-saja duduk berulang main masjid, main surau, tak digalakkan hampa orang perempuan. Yang muda-muda, melingkai yang ada tua-tua, tak apalah. Kerana dah tak mengancam lagi dah. Tua makcik oi 60 katih. Kalau kita masuk umur 60, saya dah 62. Masuk tua lah. Mak masak taucu, taucu ikan ruan. Dulu jadi cucu, lah ni jadi tokwan. Laki orang Maran, bini orang Iban. Dulu rambut karat, lah ni rambut beruban. Dari Sungai Batu pergi kampung tua. Dulu jadi menantu, lah ni jadi mertua. Berubahlah kita ni, berumur kita ni 60 katah. Maknanya 60 katah ni orang tua lah, boleh lah main. Tapi orang muda-muda, bawah tu dipanggil muda lah, tak digalakkan. Bukan tak boleh main, tak digalak, kecuali ada hajat. Main ada kuliah, ada tujuan, tak apalah. Sesaja duduk tinggal rumah, main rumah, tak digalakkan. Bagi muda-muda, tambah jana-jana lagi timbul tenang kan. Ada soalan nak tanya tak sila? Ada masalah apa? Ada masalah sila? Sama apa? Ya. Ya. Hukum dia harus, harus tak angkat, tak apa. Tak angkat, saya tak angkat lah. Harus ni tak ada pahala. Buat tak apa, tak buat tak apa. Tu ya. Bukan sunat tak? Masa semayang. Belah kiri. Dia tak cuma sunat kita kelikut ada ke depan dia cerita bab adab makmum. Adab makmum, adab imam, kalau imam, kalau dia seorang, adab imam dia sunat assalamualaikum, niat bagi salam pada malaikat dan juga makmum. Makmum pula sunat assalamualaikum tu jawab salam tu imam. Manakala kita semayang, kita pula apa nama salam. Sedangkan kita kalau apa, dia tak sunat beri, niat beri salam pada orang sebelah. Dia tak sunat, kawan pun tak sunat jawab tu ya lah. Ya ada soalan? Ada masalah apa? Baik, untuk mendapat pahala jemaah, pahala jemaah yang sebenarnya akan terhasil sekiranya seorang itu mendapat semayang bersama imam pada awal tahlil ihram hingga akhirnya. Kena bawa sematan tahlil ihram bersama imam itu untuk lebih besar dan semayang jemaah. Baik, dia pahala semayang jemaah ni kena ingat lah, asal dia 27, yang pahala tambahan tu banyak. Pahala sah pertama, pahala mai awal, pahala
Main bom je tu pala tambahan ekstra. Asal 27 tu dapat. Dia dapat 7 apa dia? Apabila kita masuk berjemaah sebelum tu imam bagi salam. Tak kisahlah kita untuk Allahu Akbar, tu imam bagi salam. Boleh tak sebab duduk? Dapat pala jemaah dah. Cuma afdal dengan tak afdalnya orang main semayang awal dengan imam lah. Itu yang paling baik. Tapi nak kira pala jemaah 27 tu dikira dapat apabila kita sempat terhiram sama imam. Mana sebelum apa nama ni, sebelum apa nama, sebelum tu imam beri salam yang kedua. Kan? Allahu Akbar, gaya nak turun tu imam beri salam. Dia tak nak turun lagi. Dapat pala jemaah dah. 27 tu dapat. Cuma pala awal tak dapat. Kan? Asas dia tu dapat. Satu. Dia berbeza dengan bab jemaah-jemaah lain. Syarat dapat jemaat mesti dapat satu rakaat dengan imam. Itu syarat. Kita main lewat, tiba tengok dapat satu, tengok-tengok tu imam depan masuk rakaat kedua dah. Jadi kita masuk, kita tambah tu imam bagi salam, tambah tu rakaat lagi dah. Tapi kalau kita main tengok-tengok depan dah tarikh akhir, yang tu kena niat semua jemaat. Tapi kena buat zuhur, tu masalah pelik. Niat lain, buat lain. Niat kena niat semua jemaat, tapi kena buat empat rakaat. Ni bagi orang tak dan rakaat dengan imam, tak dan dapat mak dengan imam. Tapi kalau orang tu dapat satu rakaat dengan imam, maka tu imam bagi salam. Bila tu imam bagi salam, dia pun tambah tu rakaat. Jadi yang untung pula, kalau orang lewat mai, ada orang mai sembahyang, dia boleh ikut kawan tu buat dua rakaat, tak perlu buat empat. Antara tu balik-balik masalah. Sekarang kita saya melewat, tengok ada orang tu, orang tu masuk, dia jemaat dan saya berimam dengan dia, saya dapat buat dua aja, tak perlu buat empat. Yang tu untung pula, sebab dia tu dekat ahli jemaat lagi. Tapi kalau saya main seorang, saya berimam dengan imam, memang kena buat empat lah. Sebab tak dapat rakan dengan imam kan. Itu beza masalah, pelik sikit. Ada soalan nak tanya tak? Masalah jemaat dengan jemaah ni. Ada soalan? Ya, macam mana? Kita boleh berimam buat dua dengan dia, tak buat empat. Untung sikit masalah tu. Ya, ada soalan? Ya. Semayang sah tapi makruh kalau tak ada uzur. Semayang sah tapi kalau jemaah pala semayang tak dapat, kalau tak ada uzur pala. Saja segan nak main. Melepas cerita dah tu. Ya, ada soalan? Harus. Harus ya. Nak dengar. Ya, sila. Ada lagi? Bak jemaat ni pun kena nak cerita bahaya panjang bak jemaat ni. Kalau ikut syarat jemaat, di antaranya apa? Macam kita tak apa ramai, macam di kampung. Syarat buat jemaat mesti 40 orang. 40 orang tu pula yang sah untuk diri dia semayang walaupun dia tidak layak jadi imam. Masalah kampung tengah tu 80 orang, 90 orang. Dia mesti 40 orang yang kami sempena apa, tiang sempena apa, yang tidak cuai dengan belajar. Kalau kampung tu dia buatlah jemaat, buat ada, kita katalah adalah jemaat 200 orang atau 1 orang lah kita kata. Surau kampung tu, jemaat kampung tu adalah dua. Yang mengaji tu pun orang.
Surau ni ada 5 orang, surau tu ada 10 orang, mesti ada 15 orang. Campur tak cukup 40 tu. Sebab tu elok kita ulang balik buat zuhur secara peribadi. Kalau kena kaji halus masalah tu, orang lah ni. Nak cara di mana? Elok secara peribadi ulang buat zuhur balik. Kalau lah ni kan. Dan nak kaji tengok lah. Ya kita baik sangka kita kata lepas tu ngaji lah. Tapi tengok cara umum tu berat lah. Ustaz jemaat kalau nak kaji buat jemaat tu. Kita halusi masalah tu kan. 40 orang. Saya ada mengajak di tempat rehat Sungai Perak tu, Kampung Menora. Saya mengajak kampung tu, dia mengajak 20 tahun dah. Saya banyak petang pasak, saya letak kereta tang tu depan, main ambil yang kereta depan sebab situ nak naik tak boleh. Saya ambil kereta pi surau depan. Kampung tu ulu, kampung tu dulu nak pi Kuala Kangsar naik bot pagi 2-3 jam baru sampai. Urusan sana kena pi tidur lah Kuala Kangsar. Kampung tu pi orang kaya-kaya, rumah tu besar, duk dulu ulu pakat buat kereta. Saya mengajak daripada 30 orang lah ni, tinggal 5 orang. Semua almarhum lah kadah. Ada 4 orang ngaji, ngajar lah ustaz, biarlah kami dengar. Tu bandar ada, belajar lah. Untuk Jumaat, kena kira tu, bukan cukup. Anak-anak tak balik dah ustaz, balik tengahaya, balik kenuri aja lah. Dia makin dah tinggal menara, tak nak duduk sini dalam ustaz. Kalau kita lebur raya buat tol macam dalam pungsu tu boleh hidup balik kampung tu. Jemaat kena kira. Eh, berapa orang raya? Ada 4 orang lagi ha. Tunggu. Udah dekat pukul 2 dah. Ya ya. Udah dekat pukul 2 dah ni. Tak ada dengan mak main bohong. Jarang pergi buat jemaat. Tu pun ingat hak mengaji tu borang kat tu pun ingat lu buat elok buat zuang buat zuhur ni. Ambil syarat kalau ikut kamil berat. Apa hukum pondan yang tak pernah solat jemaat? Bukan sekat pondan, hak laki-laki pun semacam lah. Dia hukum pondan dekat khunsah, hukum dia sama aja. Allah Ta'ala pandai, cuma dia pondan tu dia pakai berdosa tu, berdosa pakaian dia tu. Tapi tang diri dia kena sembahyang macam kita lelaki-lelaki kat lah. Tak sembahyang masuk neraka macam kita kat. Yang hukum dia sama, tak ada beza lelaki-lelaki perempuan. Dia ada soalan? Ya. Yang pondan pakai yang perempuan soalan. Haa. Mana? Ah ha, sajat, sajat tu sekian. Dia berdosa, berdosa. Dia berdoa tutup aurat sekali pun pi umrah pi apa. Dan kan Tuhan marah, Tuhan tak terima. Buat saja letih saja. Ah ha, tu kita benda adat. Puasa dia hukum pekah ni kita kena faham tau. Dia ada hukum haram dan tidak sah. Ada hukum yang sah tapi haram. Nah, dia dia ada fiqah, dia ada satu contoh. Tak sah dan haram. Contohnya apa? Dia beli anak lembu dalam perut. Saya sesak nak pakai duit, lembu saya mengandung. Pak Mat ambil anak lembu saya tu dalam perut, saya jual murah dia. RM50. Esok beranak mai lah ambil. Mai duit siap-siap, angkat siap-siap. Hukum dia tidak sah dan haram. Pertama nimbulkan gharar, nipu-nipu entah mampu hingga tak entah mengandung, tak mengandung, tak tahu, gemuk saja, ya. Tak jelas, tak boleh. Ada jual beli yang sah tapi haram. Tentunya al-bay' ala bay' akhih, jual atas tawaran orang lain. Saya kadang nak jual tanah ni harga RM50, setuju dah. Mamat setuju nak ambil dah RM50, potong nama lepas raya ni. Dia bayar cegram 1,000 dah. Kata seorang lagi, ustaz,
Duit kat saya lah Ustaz, saya ambil 55,000. Nampak gaya ada untung 5,000 lagi ni. Mamat tak jadilah mamat, mamat ambil balik lah. Saya tak jadi jual mas, jual kat dia dapat untung 5,000 lagi. Saya jual beli dengan dia, sah perbuatan tu haram, berdosa. Kenapa? Mungkin jadi. Faham tak tu? Atau ada beza dia? Sah dan haram. Tapi ada yang sah, tak sah dan haram. Dua ke dosa kita kata itu. Senang. Pekahnya tu lah. Ada soalan lagi? Ada soalan? Ha, iya. Etidal, iya. Ha. Bagus. Dan kitab ni ada sebut. Kita ni terikut-ikut dengan orang Mekah. Mekah Saudi, depa mazhab Hanbali. Betul Imam Samla Hamidah. Kita dalam mazhab kita sunat kata semullah dah macam biasa. Rakal hamdu tu. Kita terikut-ikut dengan di Mekah tu. Depa mazhab Hanbali, kita Syafi'i, tak terikut depa. Kita sunat kata semullah macam biasa dia. Macam tu Imam kata. Ya, sila lagi ada soalan. Berapa bulan hari ni? 8. Ha? 28. Ada soalan? Satu. Satu lagi nak dapat jemaah. Mesti niat jadi imam. Sebab tu pula saya mai lewat. Contohlah saya jadi masbuk. Mai lewat tu. Tu imam salam, saya tambah turakat lagi. Mai depa belakang, depa ada ramai. Kalau seorang senang, saya tahu dah duduk sebelah dia. Masalah dia pun 2-3 orang main yang belakang. Saya pula 2-3 orang kawan lagi yang tak habis. Macam saya. Dia pula kalau, sebab tu orang belakang Allahu Akbar, sunat dia cuit saya. Suruh niat jadi imam. Kalau tak gitu, saya tak tahu dia agama. Dia pun ikut orang sebelah saya agama. Kita tak dengar. Jadi saya tak dapat pala jemaah. Pelajin imam tak dapat. Depa dapat, saya tak dapat. Kalau dia duduk sebelah, senang saya tahu dia ikut saya dah. Saya boleh jadi imam. Kedua belakang. Betul Allahu Akbar, sunat. Kena cuik lepas, kena cuik sebelum. Kena cuik sebelum kita terihram. Kena cuik selepas terihram. Jangan banyak berlaku cuik. Sebelum terihram, itu haram. Tak boleh berdosa. Nak cuik, ha, lepas terihram. Kalau belum, haram. Banyak kita berlaku cuik belum takbir. Itu haram. Itu tak berdosa. Takbir baru cuik. Ha? Siapa dia? Dia maksud saya yang mula-mula saya niat jadi imam. Saya niat jadi imam. Dapat pahala imam lah. Kalau saya tak niat, tak dapat pahala imam yang mereka dapat pahala jemaah. Saya tak dapat. Tak dapat pahala jadi imam. Saya tak tahu orang ikut saya. Faham tak tu? Kalau saya tak niat jadi imam, saya tak dapat pahala imam. Depa yang ikut saya dapat pahala jemaah, pahala makmum. Saya tak dapat. Itu yang sunat cuik tu. Atau sebelah senang saya niat. Dia ada jelas masalah ni. Dia masalah imam. Dia kira dapat jemaah, bila pada jemaah, dia kira niat bila jadi imam. Kalau niat macam bahasa surah, start pada jemaah, dia kira dapat bahasa surah. Mula dia niat tak mana? Berbeza jemaat. Jemaat wajib imam niat matul ihram. Sebab syarat jemaat mesti berjemaah. Bila lain pada jemaat, imam tak wajib niat lah, cuma sunat saja. Tapi dia tak dapat lah jemaah. Dia niat jadi imam masa rakaat yang ketiga baru niat jadi imam. Sebelum tu tak ada apa. Dia semayang seorang lah. Kalau meleset.
makmuda, makmum dia mesti niat waktu ihram. Kalau dia niat imam, mengikut imam, masa lepas takbir ihram makruh. Pahala jemaah tak dapat. Itu beza dia. Jemaah memang wajiblah kan. Sebab syarat jemaah mesti berjemaah. Itu beza dia. Ya, ada soalan? Baik. Lah hampa jemaah dah ni, kalau boleh jemaah hari jemaah ni wirid dengan panjang sangat lah. Habis sebab kalau ada kuliah subuh lah. Kan lah ni subuh lewat. Subuh lah ada 6 berapa sini. Dia tambah 8 minit. Dekat-dekat dengan setengah. Dan 20 lebih. Jadi wirid pendek sikit. Kalau sekian ada kuliah tak ada apa lah kan. Memang kita masa kita agak terhad sikit. Baik, tak apalah, cukup sekat tu. Kita berdoa lah bagi negara kita diselamat. Tak tahu halah ni. Dua orang punya pasal kelangkabut kita. Dulu tahun 98, dua orang ni juga. Maila ni pun dua orang ni juga bermasalah. Tengok hari ni, saham ekonomi, bursa saham. Satu hari, hari tu saja rugi dekat 4 bilion sehari. 4 bilion jatuh saham kita. Bukan 4 hari, 4,000 juta. Ekonomi teruk pasal kek daripada orang ni. Oh, Tok Chiang tu dia main game cukup pandai. Oh, dia tak, tak, dia tengok langkah orang tua lama. Dia tu, dia ikut. Betul kap, dia pempuk sekali. Tak kapal-kapal. Pakat menung belakang. Habis kena pencin, tak ada kenapa. Orang tua ni. Orang lama kan. Dia kata doa bagi dia elok lah. Yang seraja-raja tu macam mana. Bagi saya, ubah parlimen tu lebih baik. Kita tak tahu lah, takkan main perak, tak setuju, tak habis. Macam-macam. Itu doa berselamat. Baiklah. Air hampa makan perkasam tak? Perkasam ni, saya dulu saya tak minat juga. Tapi sejak ada sahabat kita di Kuala Kangsar ni, dia orang, alhamdulillah lah orang aktif harakah. Dia banyak korban jamaah Quran untuk duit ringgit dia. Dia memang susah siri lah buat perkasam. Memang sedap. Perkasam dia ni lain daripada yang lain. Anak saya lagi jadi hantu kasam. Minat kasam ni sedap. Dia tak reput dan dia tak masin sangat. Sedap. Apa nak cuba? Dia kasam sedap makan masa bila tau? Masa musim sejuk. Hujan. Kedua, nasi panas. Yang ketiga, hampa goreng guna bawang yang siap. Yang kelabu dia tu. Yang sekilo 12 ringgit, 15 ringgit. Sedap, dia wangi. Lepas tu pula kalau ada sambal tomih udang ke apa, ada perkasam, ada pula ulam petajerin sambal belacan. Yes, salam. Masa tu kami, nasi berani kami tak makan yang tu. Yang tu juga. Tak. Kenapa nak cuba boleh. Memang sedap. Bulan depan hampa tanya lagi. Dia satu paket 7 ringgit. Hampa cuba tengok. Sebab sahabat saya tolong sebab dia banyak korban untuk jamaah. Impak pemurah yang amat kan. Saya tolong banyak. Alhamdulillah. Banyak orang. Dia ambil dekat 200 bungkus dia orang ambil. Cuba tengok. Nak tengok siapa? Sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyikul mursalin. Allahumma qul lana dhunubana wa li baqi muslimati minna. Rabbana alika tawakkal wa lakal masir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wassalamu alaikum. Taqabbalallahu minkum.